rencananya kita mau mancing, tapi ternyata lokasi yang mau kita tuju itu ikannya kecil, makanya teman-teman semua ini ada vlogger Masbul tidur, terus ada Om dari Uganda, ada Mr. Zero Zero, sama ini ketua organisasi. Jadi kita bingung mau nyari spot di mana, tapi pastinya hari ini kita harus mancing. Ngomong-ngomong, kemarin ikan koi saya itu mati sekitaran 10 ekor yang besar, makanya saya pisahkan yang kecil biar dia tidak terjangkit virus, dan yang agak sakit itu saya taruh di bawah itu dia. Oke, jadi karena kita masih bingung nyari lokasi mancing, makanya kita jalan aja, kita ikuti arah mata angin. Oke, kita ikuti kemana arahnya angin berhembus, jadi kita akan cari empang. Oke, ikuti kami terus ya. Kenapa bos? Wah, berak. Dia berak. Oke, jadi kita sudah sampai di lokasi mancing. Ini empangnya Bapak Aji. Di sana ada empang di sana, terus yang di sana juga. Kita akan nyobain dua empang sekaligus karena sekarang sudah siang, jadi kita mau buru-buru. Semoga aja hari ini kita bisa dapat ikan, oke? Oke, mantap. Oke, jadi saya sudah sampai di lokasi pemancingan. Karena empangnya dua, makanya teman yang lain itu ada di empang yang satu. Saya akan ngetes mancing di empang yang ini dulu. Kalau misalkan di sini banyak, saya akan panggil teman-teman yang lain. Metode yang saya gunakan ini menggunakan pelampung. Umpannya itu cacing. Daripada lama-lama, langsung saja kita coba. Kita buangnya di pinggiran dulu lah. Siapa tahu banyak ikan besar di pinggiran. Oke, kita tarik. Come on. Oke, semoga kita bisa dapat. Sekarang sudah siang. Saya belum dapat ikan sama sekali, bos, di sini. Pusing saya ini. Sudah berapa hari saya boncos terus, mana ikan koi saya mati. Stres. La 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 la. Teman-teman yang lain juga belum dapat itu. Nasib lah. Sekarang sudah siang, saya pindah di empang yang satu bareng teman-teman yang lain, ada Mr. Zero sama vlogger Maspul. Di tempat yang pertama itu saya nggak dapat ikan sama sekali, makanya saya mau nyobain mancing di sini. Ini hari Minggu dan mungkin judulnya jangan mancing hari Minggu. Stres saya. Tapi ya udah terlanjur, terpaksa kita lanjutlah mancingnya. Oh my lord. Ah.
Katanya di sini ada ikan nila sama ikan mas, kata pemiliknya yang tadi, si ibu. Semoga aja lah. Oke. Dengan mengucapkan bismillah, mari kita coba. Hah. Aman, terkendali. Mantap. Coba ya. Pakai oli ya malu. Mana ikannya? Aku mana ikannya? Kemana-mana? Mungkin hanya keraguan. Ini saya sudah mancing sekitaran 30 menit. Belum ada juga di sini. Hari ini boncos. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayolah. Masa kau tidak mau makan sih kan? Ayolah. Sekarang sudah sore. Saya sudah mancing di sini dari pagi sampai sore. Jujur, tak ada sama sekali yang kita dapat, padahal tadi waktu kita nanya si ibu, katanya di sini banyak ikan-ikan besar. Aduh, gimana ini, Mister? Mister Zero? Ya. Kumaha ini? Punya penipu. Aduh, kita ditipu. Waduh. Bohong ibu. Aduh. Beneran. Mana panas. Jadi, saya sama teman-teman mutusin buat kita berangkat pulang sambil cari lokasi-lokasi mancing yang bisa kita tempati mumpung masih ada waktu sedikit. Oke, mari kita berjalan menuju kemenangan. Kita sudah sampai di lokasi mancing dan ternyata lihat, ini adalah jembatan tapi rubuh. Katanya waktu baru diresmikan langsung rubuh, makanya digantikan sama jembatan yang satu ini di belakang. Katanya di sini banyak ikan sidat. Kita coba aja mancing di sini. Ikan apa? Tawes. Ikan tawes. Oke, kita coba. Sekarang kita akan nyobain mancing di bagian atas dari jembatannya rubuh. Ini jembatannya rubuh. Katanya rubuh karena waktu pembukaannya itu nggak ada izin sama penunggunya. Daripada kelamaan ngomong, langsung saja kita coba. Ini saya pakai sisa cacing yang tadi. Waduh, ada pohon. Bismillah. Oke. Thank you.
Boncos, boncos, boncos. Nol lagi. Mungkin ini adalah hari paling sial. Kita udah kena tipu sama si ibu. Terus di sungai ini, di jembatan yang ada rubuh ini, saya nggak dapat ikan sama sekali. Mana ikan koi saya mati. Tapi ya nggak apa-apalah. Ini episode yang paling menyedihkan. Tapi saya nggak bakal menyerah. Kita nggak bakal menyerah. Titik. Kita akan tetap mancing. Kita akan menaklukkan monster-monster. Doakan saja teman-teman, biar hari-hari selanjutnya kemenangan itu datang dan kita akan menaklukkannya. Oke bos, sekarang sudah sore, perjalanan saya sama teman-teman masih jauh. Jadi mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Kita ketemu di video saya selanjutnya.